Kecelakaan laut terjadi di perairan Pulau Panaitan, Kabupaten Pandeglang, Kamis 18 Juni 2020. 10 orang dari 16 penumpang perahu nelayan KM Puspita Jaya dinyatakan hilang. Setelah kapal yang hendak menuju Pulau Rakata, Kabupaten Pandeglang terbalik karena diterjang ombak besar. Kepala Basarnas Banten Zainal Arifin mengatakan, pihaknya baru menerima laporan adanya kecelakaan tersebut, Jumat 19 Juni 2020 pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Saat ini, tim tengah melakukan pencarian. Berdasarkan keterangan Zainal, kecelakaan terjadi pada Kamis 18 Juni 2020 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. 16 orang tersebut sempat bertahan di kapal nelayan yang terbalik semalaman.